Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas mengenai dari komentar subscriber kami ya, dari @3XUTM289 ya, sekitar satu hari yang lalu ya, masuk indeks ISI ya. Bagaimana dengan saham Oki yang masuk indeks ISI? Ya, seperti itu. Dan topik kali ini kita akan membahas mengenai dari saham Oki ya. Apakah prospek kah ya? Terungkap bahwa produsen beras ini tebar dividen 9,7 miliar ya, dan kini strategi di sahamnya besok. Ya, seperti itu. Di topik kali ini kita akan membahas mengenai dari laporan keuangannya dulu dan terus bagaimana market maker atau karakter dari bandar asingnya seperti apa, dan juga mengenai isu dari saham Oki ini serta bagaimana strategi agar bisa cuan di saham Oki ini. Jadi untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham ya, dan sebelumnya disclaimer on ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita fokus ke laporan keuangan. Kenapa saham Oki ini ya, dia ini masuk di ISI ya, tadi yang dikatakan oleh subscriber kami tadi itu ya. Kalau masuk di ISI itu dalam hal ini laporan keuangannya itu harus sehat ya. Terbukti dari saham Oki ini di kuartal pertama tahun 2020 dia membukukan penjualan sekitar 450.000 dan sekarang menjadi 432.000 ya. Dan net income dari saham Oki ini juga stabil keuntungannya ya, walaupun agak menurun daripada tahun 2020 ya, seperti itu. Apa sih ini pas waktu tahun 2020? Karena ada pembatasan sosial, dia kena efeknya dampak seperti itu. Dan perlu kalau kalian cermati ya teman-teman ya, bahwa saham Oki ini sektor bisnisnya adalah dari proses food ya, atau beras ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti ekspansi bisnisnya itu seperti apa, masih oke lah mengenai dari saham Oki ini ya. Dia juga komitmen membayar dividen ya, cukup besar ya, seperti itu, yang dulunya 14.000 sekarang 479 ya. Dan kalau kita lihat dari total aset dari saham Oki ini bagaimana, ini stabil ya, seperti itu. PBV nya 1,3 ya, ini agak mengecil, dan debt equity ratio nya 0,3 ya, seperti itu, karena sektor beras itu ya memang aman. Return asetnya 0,2 dan return of equity nya 0,3 ya, mengenai dari saham Oki ini. Lalu seperti apa Min mengenai dari broker asing atau asingnya ya, bandar asingnya ya, aslinya sudah mulai mengakumulasi ya dari tanggal 5 Juli kemarin sampai tanggal 10, dan asingnya juga itu ikut berpartisipasi di saham Oki ini. Kalau kalian ketahui bahwa saham Oki ini teman-teman ya, ini adalah tipe saham untuk trading dan juga untuk swing ya. Kenapa? Karena saham Oki ini volumenya cukup gede dan nilai transaksinya cukup gede, dan memang hari ini dia itu agak mengecil ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ngebit ya 1-3% masih oke lah ya. Kita juga buktikan dari saham Oki ini agak sepi ya pada hari ini, memang dia itu untuk swing dan juga untuk invest ini untuk trading ini juga menarik ya dari saham Oki ini. Lalu ada isu apa sih mengenai dari saham Oki ini ya, kita sudah dapatkan ya teman-teman ya, informasinya ya, kita dapatkan dari liputan6.com bahwa produsen beras Oki tebar dividen 9,7 miliar ini diperbarui tanggal 20 Juni tahun 2023. Ini sudah bagi belum ya? Ya, nah, intinya dia bagi dividen. Kalau bagi dividen ya udah, berarti kinerja laporan keuangannya itu cukup baik mengenai dari saham Oki ini. Oke, kita lanjut ke strategi. Bagaimana mengenai dari saham strategi saham Oki ini ya? Kalau kalian sudah mengerti segmen bisnisnya apa ya, silahkan untuk kalian yang suka swing ya, silahkan bisa antri posisi di area 66
dan juga di area 77 ya, untuk area beli kalian di situ. Dan untuk targetnya ada di berapa min? Kalau kalian nggak sabar, kalian bisa TP1 di harga 99 dan TP2 ada di harga 15,6 ya, dan untuk jangka panjangnya ada di area 329 ya, seperti itu mengenai dari saham Hoki ini ya. Dan untuk saham ini bagaimana untuk tradingnya Min ya, kita kasih ke kalian ya, kalian antri saja di harga 76, kalau nggak di 77 kalian bermain di area situ saja ya. Ketika kalian sudah dapatkan barang, nanti kalian bisa jual ya, satu tik tidak masalah karena saham ini bisa naik ya, ini masih aman kok satu tiknya. Kalian bisa jual di harga 78, 79 dan juga di 80 sesuaikan trading plan kalian ya. Yang penting 1-3% cuan bungkus ya, seperti itu. Kenapa demikian? Untuk saham ini agak sulit Min untuk trading fast trade ya. Kalian lihat momentum dulu, kalau misalkan ada transaksi cepat, kalian ngekor saja sama bandarnya. Ya di sini karena volumenya kayak kodok ya, naik turun naik turun naik turun, jadi kayak gitu agak sepi ya. Mayoritas bandar-bandar itu dia menjoki ini kayak saham Bumi, Goto dan juga yang masih rame ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan terima kasih bagi para pelanggan kami yang setia. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau secara konsisten ya. Dan terima kasih juga bagi rekan-rekan yang sudah antri ya sejak 9 bulan yang lalu, yang mana kalian pengen bikin grup ya, kita bikinkan grup ya, ini ya, Parisel dan lain sebagainya. Ditunggu-tunggu ya, namun baru terrealisasi 4 bulan belakangan ini ya. Dan ketika kami buka grup langsung ARA teman-teman ya, seperti itu. Jadi antusiasnya banyak banget ya, ini sekitar nah ini ya, ke channel Indonesia, mana grupnya lah ya. Karena kita nggak langsung bikin grup langsung teman-teman, kita juga harus memikirkan kalian apa sih impactnya, apa manfaat yang kalian dapatkan ketika join gabung di bersama tim kami itu ya. Kami sudah menyiapkan bahwa ketika kalian gabung bersama tim kami, kalian akan mendapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya. Dan biasanya kami share di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya, untuk kalian beli pada hari sore dan nanti jual pagi ya. Biasanya kami rekomendasi ada 1-8 emiten ya untuk sebarnya, dan untuk target profit kami ada 1-3% dan untuk stop lossnya 1-3% ya, seperti itu. Bagaimana cara gabungnya ya, kita perlihatkan dulu dari fundamental channel ini ya, seperti itu. Ini ya, di bulan Juni kemarin ya, di bulan Mei kita rekomendasikan juga, selalu laporan kepada kalian ya, bahwa kita rekomendasi Juni kemarin ada 44 stok dan profit ada 34 dan holdnya ada 2 dan stop lossnya ada 8, win rate nya ada 77%. Jadi antara stop loss dan juga profitnya masih banyak profit ya, seperti itu. Kok nggak hijau semua Min ya, kita manusia. Jadi setidaknya kita bisa memanajemen resiko, itu saja ya. Yang penting portofolio kalian itu bisa hijau. Dan bagaimana cara gabungnya? Ya, kalian pergi ke channel kami ini, diklik saja ya. Nanti kalian pencet tombol gabung ini ya, seperti itu. Dan ketika kalian pencet tombol gabung, saya sarankan pilih di rekomendasi cuan besok, karena di level ini kami paling banyak rekomendasinya ya, sehingga kalian antara loss dan juga profitnya masih banyak profitnya. Nah, seperti itu. Ini harganya ada 374.000 ya per bulan, dan angka ini sudah di nanti dipotong sama YouTube ya, nanti masuk di kami itu, rekening tim kami itu ada sekitar 150.000 ya, karena dipotong 5%. Jadi kalau dihitung-hitung per harinya kalian cuma 3.000 perak ya, seperti itu ya. Ini ya, jadi manfaatnya apa ya, kalau kalian punya uang 100 juta ikut 1-3% ya bisa nutup ya, seperti itu. Dan untuk yang level traktir kopi ini hanya untuk mentraktir kopi kami setiap hari ya, untuk setiap hari itu ngonten ya, terima kasih atas itunya, seperti itu. Dan level premium juga untuk mendapatkan informasi terbaru, berita-berita secara update dan VVIP, ada laporan apa dividen terbaru ini bagi apa, jadi kalian seperti itu. Dan level khusus juga levelnya terbatas ya, seperti itu.
Silakan untuk kalian yang pengen gabung ya, dan grup ini kami buatkan untuk kalian yang mungkin sibuk kerja, bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademis ekonomi, kalian gak bisa sempat mantau market, dan mungkin kalian gak punya alat seperti ini, silakan gabung saja. Dan untuk kalian yang mungkin masih muda atau pengen belajar dunia pasar modal ya, silakan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, karena di channel ini kami akan bikin setiap hari update ya untuk kalian, sehingga portofolio kalian itu bisa ikut terus. Jadi semangat belajar, apa yang sudah kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia lebih baik lagi ya. Itu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.